Ya guys, ini jalanan Raya Pantai Kuto yang biasanya padet banget, macet, nggak lihat hari. Sekarang tuh kayak gini, sepi, lengang lah ya, bukan sepi ya, lengang. Tadi aku juga wawancara sama orang-orang yang menyewakan payung tuh, emang sepi sih. Ya, sepi. Tuh. Begini guys. Biasanya padahal di sini nih. Waduh, biasanya di sini nih guys, biasanya rame banget. Jadi kalau kalian pengen wisata di Bali, mungkin ini masih nyaman asal kalian taat dengan protokol kesehatan COVID ya. Sekarang kita coba review trotoarnya ya guys ya. Ini biasanya di hari normal ya, kafe-kafe ini, beach cafe ini, tapas ini. Banyak banget bule-bule udah minum, duduk santai di sini guys. Termasuk turis-turis domestik, tapi sekarang lengang ya. Karena mungkin ya masih banyak orang meriset ulang rencananya ya untuk vacation seperti ini. Nah, ini apa nih? Ini juga entah dalam pembangunan atau apa ya, guys. Tapi yang jelas jadi trotoaran cukup lengang. Kalau kalian jalan kaki di pedestriannya ini di trotoar dari Beachwalk ke kanan menuju Seminyak ya. Kita keluar Beachwalk ke kanan menuju Seminyak itu di ujung sana. Ya. Deket kok. Deket kok ya. Itu enak guys. Kalau dulu kan kita jalan masih harus papasan sama orang ini kan terus bingung gitu loh. Jadi kayak gang senggol. Kalau sekarang kan kosong ya. Enjoy vacation. Halo, assalamualaikum guys. Sore dari Pantai Kuta. Kita akan coba jalan kaki ya. Ke arah pandanganku ini adalah wilayah Kuta ya. Wilayah Kuta. Nah, kalau kalian lihat ada patung non jauh di sana tinggi besar itu adalah patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK ya. Untuk kalian yang ingin wisata ke GWK boleh. Adalah wisata berbayar. Wisata berbayar sehingga kalian harus merogoh kocek untuk bisa masuk ke GWK. Tapi kalau kalian kira-kira pengen hanya wisata murah meriah, just relaxing, ya body, mind and soul, buset kayak judul ini ya. Itu cukup ya aku rasa kita jalan kaki sore hari boleh menikmati sunset atau pagi hari sunrise ya. Kita akan coba telusuri sebentar aja ya. Karena ini udara cukup panas guys. Jam 4 sore mau jam 5 ini padahal masih di atas 35 tadi terakhir aku ya. Enjoy Kuta. Thank you.